Pemirsa, hujan deras sejak siang hingga sore kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta. Banjir setinggi 50 hingga 60 cm sebabkan kemacetan parah. Kemacetan panjang di Jalan Joglo Raya Kembangan Jakarta tak terhindarkan imbas banjir setinggi 50 cm yang menggenangi ruas jalan. Sejumlah motor yang nekat melintas pun mogok. Kemacetan diperparah dengan tergenangnya Jalan Basoka Raya yang merupakan jalan alternatif. Banjir terjadi usai hujan deras melanda Jakarta sejak siang tadi. Intensitas hujan yang tinggi membuat air di Kali Kediuran naik dan membanjiri ruas Jalan Joglo Raya. Tadi dari jam berapa? Tadi sekitar jam 2:30 lah ya. Habis hujan? Iya. Penyebabnya apa kalau banjir? Got pada mampet. Kalau setiap hujan gede, selalu banjir. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah untuk menangani banjir di ruas jalan ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.